duka cita ini, di mana almarhum Pendeta Espinem adalah pensiunan Konven Jawa Barat. Dan juga hamba Tuhan ini adalah pimpinan kami di Kongres Jawa Barat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami telah melihat bagaimana kesetiaan iman pelayanan keluarga hamba Tuhan ini. Dengan begitu banyaknya papan bunga, karangan bunga, dan bahkan di luar sana, dan begitu banyaknya yaitu bapak dan ibu berganti-gantian datang. Mulai kemarin kami melihatnya, dan tentu kami bersyukur oleh karena keluarga hamba Tuhan Pendeta Espinem adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita memiliki pengharapan bahwa kita nantinya akan dipertemukan dengan kekasih-kekasih. Ya, karena itu atas nama pimpinan officer staff departemen dan juga pendeta-pendeta bersama dengan seluruh anggota jemaat yang ada di Konven Jawa Barat ini, kami menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan bagi Pendeta Espinem, anak-anak, menantu dan cucu, dan juga keluarga yang terkait di dalamnya. Tuhan memberkati. Mengingatkan doa ibu,
tak pernah ku akan lupa saat aku terima Yesus diampunnya segala dosa, doa ibu dijawabnya. Oh pujilah rahmat Yesus yang telah selamatkan aku, dan aku boleh ke surga terkabulkan doa ibu. Tuhan memberkati kita semua.